Pemerintah dapat saya laporkan bahwa pasca kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk penerima bantuan iuran sendiri diakui cukup meningkat, namun tidak begitu signifikan, di mana Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat menyatakan bahwa untuk PBI yang ada di Kota Makassar ada laporan bahwa untuk penerima bantuan itu permohonan bantuan itu masuk satu atau dua orang dalam sehari, namun untuk pendaftaran kembali PBI yang ada di Kota Makassar diakui masih akan melalui tahap verifikasi dan cek lokasi. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Dinas Sosial Kota Makassar juga mengakui bahwa PBI yang ada di Kota Makassar sudah mencapai 70.000, namun ada 5.000 di tahun kemarin di stop oleh BPJS, oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Hal ini karena berdasarkan laporan masyarakat banyak penerima bantuan iuran atau PBI yang diakui mampu untuk membayar iuran BPJS namun ikut terdaftar di PBI Kota Makassar. Demikian yang dapat saya laporkan, update terus informasi Anda di FTV Update.